Bila tiba saat saja Allah SWT mengambil nyawa orang-orang yang beriman, datangnya ar-rih tajibah, iaitu hembusan angin yang cukup sempoi dalam keadaan menenangkan, hinggalah saat itu, ketika itu memang dunia dah tak ada lagi orang-orang beriman. Tidak ada lagi. Yang bersolat, yang beribadat, yang bertakwa, yang beriman, dah tak ada lagi. Mereka sudah dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik di mana-mana mereka, utara, selatan, dunia sekalipun. Daripada Yaman sampai ke Syria, sampai di mana-mana. Ini kenyataan. Sebab itulah saat terakhir sebenarnya. Dunia seolah kehilangan panduan arah. Yang tinggal ialah mereka yang jahat, mereka yang sombong, mereka yang berdosa, mereka yang tidak bertobat, oleh mereka yang masih degil dengan keangkuhan mereka kepada Allah. Itu di jalan Nabi. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? La taqumu sa'atu illa ala syirarin nasi. Tidak akan datang kiamat malaikat pada masa itu yang ada oleh orang-orang yang jahat. Man orang yang tidak ada solatnya lagi, yang penuh dengan keburukan. Sebab itu sampai Nabi sebut kepada kita, tuan-tuan, bayangannya orang-orang ini, mereka umpama binatang.